sini bagus-bagus sekali. Harganya varian 25, 20, 20, segini 13. Ini yang paling murah 13, 14 euro. Ini. Ya. Oke, nah ini juga. Halo teman-teman, selamat pagi di sini, selamat siang di sana, terutama di Indonesia ya. Nah teman-teman, gimana kabar teman-teman semuanya di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kabar saya juga di sini sehat. Terima kasih. Nah teman-teman, saya jarang sekali ngevlog di dapur ya, atau di sekeliling rumah, dalam rumah sebenarnya. Itu bukan favorit saya untuk ngevlog di dapur apalagi gitu. Dan hari ini kebetulan saya mau kunjung mertua saya dan jaraknya itu sangat jauh, sekiranya 1,5 jam ya. Dan dan saya selalu kalau mau ke sana itu menyiapkan untuk dalam perjalanan apa yang saya mau bawa, karena 1,5 jam. Kebetulan juga saya belum sarapan. Pagi ini saya mau pergi awal ke tempat ke kunjung ke mertua. Jadi saya bawa dalam perjalanan apel. Kebetulan saya belum makan pagi, saya bawa apel. Saya bawa pisang uli apa ini? Pisang apa ini namanya yang kecil-kecil ya teman-teman? Gak tahu di sini namanya. Kalau di kampung saya ini selalu saya mesti juga ada pohonnya sendiri di belakang rumah banyak ya. Kita kalau di Jawa nggak pernah telat pisang ya. Dan saya mau bawa kacang ini pistache ya. Jadinya saya bawa kefir yogurt saya juga bawa. Dan satu botol mineral, air mineral, dan juga saya bawa roti juga. Yuk kita masukin ke kantong. Ya sedikit banyak saya kali ini bawa, biasanya saya sih nggak begitu banyak bawa makanan. Kita ngopi dalam perjalanan gitu, jadi istirahat. Karena pagi ini saya belum sarapan, jadi saya sedikit membawa makanan ya tuh. Nah biar ayam di mobil ya, sambil ngoplos film teman-teman. Dan saya minta maaf yang belum saya kunjungi, pastinya saya akan kunjung kembali karena saya baru datang, jadi saya harus membagi waktu dulu ya. Oke teman-teman, sampai nanti ya, sampai di tempat mertua saya kemungkinan kalau bisa ngevlog, karena privacy di sini sangat diutamakan ya. Saya kadang-kadang tidak bisa ngevlog di tempatnya. Oke, sampai nanti. Nah teman-teman, mari kita beli bunga untuk mertua saya ya. Kita cari bunga. Biasanya saya bawa orkidea. Lihat, di sini banyak sekali orkidea. You said that you need maybe a pot. Oh yeah, this logo. Yeah, this of logo. Okay. Moment. Yeah, this. Okay. Kita beli yang ini nih. Kita beli yang model ini nih. Nih. Ini kecil. Tapi lucu sekali. 1499 ya. Sekiranya 1499. Sekiranya berapa ya? ya kiranya 200 euro, 200 rupiah gitu. Bagus sekali. Dan di sini banyak macam bunga-bungaan, bunga orkidea. Lihat. Segini nih 1499 ya. Ini belum ada tempatnya juga ya. Orkidea di sini mahal sekali, ini bunga lelinya bagus sekali. Oke. Tofuku lagi bayar dan saya mau keluar lagi karena di sini banyak orang yang tidak mau di shooting di film ya teman-teman. Ini macam bunga di sini bagus-bagus sekali. Harganya varian 25, 20, 20, segini 13. Ini yang paling murah 13, 14 euro ini.
Ya. Oke, nah ini juga bagus sekali nih yang 21. Ini wow. Yang 21 ini bagus sekali nih. Wah, tempatnya bagus, cantik sekali. 21 euro ini cantik sekali tempatnya, bagus sekali nih. Oops. Sebegitu banyaknya bunga di sini. Oke, teman-teman udah beli tuh. Kita udah beli. Sekali mau ya? Ya, saya. Nah, ini buat mertua saya. Oke, teman-teman, kita mau masuk lagi. Kita mulai jalan. See you later. Ini tempat bunganya Keldersblumen namanya, teman-teman. Keldersblumen. Keberadaan di samping Mall in the Hoven ya. Let's go. Safe drive. Gretje, safe drive ya. Voorzichtig ja.